Sejarah Singkat Pondok Pesantren Al-Lufah. Pondok Pesantren Al-Lufah didirikan oleh Kiai Haji Anwar Sobandi pada tahun 1970 di Kampung Babakan Notai 07 RW 22, Dusun Karanganyar Desa Rancah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nama Al-Lufah sendiri adalah nama pemberian dari gurunya yaitu Syaituna Badruzaman Garut, sekitar tahun 65, yang berarti cinta atau kasih sayang, dengan tujuan agar di pondok tersebut senantiasa dipenuhi rasa kasih dan cinta terhadap seluruh umat. Adapun tujuan beliau mendirikan pondok pesantren tersebut adalah, pertama, karena keprihatinan beliau melihat keadaan sekitar masyarakat yang sangat kurang dari pendidikan, khususnya pendidikan agama, sehingga beliau ingin pondok pesantren menjadi peran pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Kedua, atas doa restu dan amanah dari salah satu gurunya yaitu Kiai Haji Amin Anwar, pimpinan pondok pesantren Al-Anwar, Duku Kadu Jerde, Kuningan. Kiai Haji Amin Anwar pernah mengatakan kepada Kiai Haji Anwar Sobandi, "Setelah saya membangun pesantren, belum ada santri. Saya yang mendirikan pesantren, cobalah kamu bangun pondok pesantren." Begitulah sahutnya. Ketiga, keinginan orang tua Kiai Haji Anwar Sobandi, ayah dari kakeknya, pada saat zaman Belanda adalah seorang guru bantu atau pengajar yang bertugas di sekitaran wilayah Kecamatan Rancah, sehingga darah pengabdian sudah melekat dari buyutnya untuk menciptakan sarana belajar mengajar. Pesantren ini sendiri merupakan suatu bentuk pengembangan dari Majelis Taklim yang sebelumnya dibentuk di tempat berbeda, yaitu di Dusun Karanganyar yang sekarang menjadi rumah adik ipar dari Kiai Haji Anwar Sobandi. Pembangunan pondok pesantren ini mendapatkan nilai positif dari masyarakat, utamanya masyarakat Rancah. Masyarakat ikut andil dalam pembangunan pondok pesantren ini dengan membentuk kepanitiaan pembangunan yang pada saat itu diketuai oleh Kiai Haji Umar dan dibantu oleh Suharja sebagai Direktur SMP 2 Rancah dengan menggiring pelajarnya pada saat hari libur Sabtu dan Minggu untuk membantu kelangsungan pembangunan pondok pesantren Al-Lufah. Pembangunan dimulai dengan mendirikan Masjid Al-Lufah dan disusul dengan mendirikan pondok putra dan putri. Pada saat pendirian, tidak besar kendala yang Kiai Haji Anwar Sobandi dapat, walaupun pernah. Salah satu kendala yang pernah muncul, tapi bisa teratasi, yaitu pada saat seorang warga yang memberi tanah wakaf di samping pondok pesantren dan orang tersebut meninggal, tanah tersebut diambil lagi oleh ahli warisnya, padahal Kiai Haji Anwar Sobandi sudah mempunyai rencana untuk memperlebar pondok. Dari awal sejarahnya, pondok pesantren Al-Lufah ini adalah pondok pesantren yang berbasis salaf, yang di dalamnya mengkaji tentang ilmu fikih, nahwu, shorof, bayan, mani, dan mantik. Namun seiring perjalannya waktu, ilmu salaf yang dikaji mulai ditambahkan, yaitu dengan metode kiroati untuk membaca Al-Quran. Sekarang pondok pesantren Al-Lufah masyhur dengan pondok Al-Qurannya. Awal mulanya, metode kiroati ini dibawa oleh Kiai Haji Muhammad Yusuf Amin, menantu Kiai Haji Anwar Sobandi, yang menikah dengan putri pertamanya, yang bernama Siti Maria Al-Lufah. Profil pengasuh pondok pesantren dan keturunannya. Kiai Haji Anwar Sobandi, selaku pendiri pondok pesantren Al-Lufah. Kiai Haji Anwar Sobandi adalah seorang tokoh yang mendirikan pondok pesantren Al-Lufah, dan beliau menikah dengan Hajah Ummu Kultsum, dan beliau adalah keturunan Bani Abdullah yang termasyhur di Kecamatan Rancah. Rumah Kiai Haji Anwar Sobandi. Jika dilihat, bangunan rumah Kiai Haji Anwar Sobandi sama saja dengan rumah-rumah pada umumnya. Bangunan rumah ini dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari kayu jati, sehingga mampu bertahan hingga sekarang. Selain pagar, hampir semua perabotan bangunan seperti pintu, kursi, yang terdapat di teras depan, semuanya terbuat dari bahan kayu jati, terkecuali tangga yang terdapat di samping teras rumah, terbuat dari besi. Keturunan dan menantu dari Kiai Haji Anwar Sobandi sebagai berikut. Kiai
Kiai Haji Muhammad Yusuf Amin menikah dengan Hajah Siti Maria Ulfah dan mempunyai 15 orang anak, yaitu pertama, Iqbari Qotul Anwar, kedua, Irma Maisyaratul Ulfah, ketiga, Isaidatul Ulfah, keempat, Ira Muniratul Ulfah, kelima, Kina Nabihatul Ulfah, keenam, Muhammad Imamuddin Yusuf, ketujuh, Idai Dayatul Huda, kedelapan, Ipa Nur Fadilah, kesembilan, Muhammad Imron Ghazali Al-Khotami, kesepuluh, Muhammad Ihsan Fauzia Rojabi, kesebelas, Iska Zakiatul Rohmah, kedua belas, Muhammad Irfan Ilmi, ketiga belas, Muhammad Irsyadul Anam, ke-14, Muhammad Ejad Badru Zaman, ke-15, Ilya Aliyatul Ulfah. Kiai Haji Mama Nurul Jalal menikah dengan Hajah Enong Nurul Izatil Karomah dan mempunyai 4 orang anak, yaitu pertama, Muhammad Bani Isan, kedua, Muhammad Imdad Ajisi, ketiga, Muhammad Adib Labib, keempat, Ibna Umme Habibah. Kiai Asep Pahat Anwar menikah dengan Ustadz Zahreni dan mempunyai 3 orang anak, yaitu pertama, Alika Mula Sadra Fahad, kedua, Ainun Mahya, ketiga, Kisma. Kiai Aziz menikah dengan Ustadz Sri Zakia Anwar dan mempunyai 3 orang anak, yaitu pertama, Muhammad Abi Hasan, kedua, Naila, ketiga, Naufal. Kiai Asep Didi menikah dengan Ustadz Zahilis Ahiria dan mempunyai 2 orang anak, yaitu pertama, Muhammad Alawi Habibul Ali, kedua, Khalil Abdul Jalil. Kiai Asep Anurido menikah dengan Ustadz Zah Lala dan mempunyai 3 orang anak, yaitu pertama, Dibei, kedua, Dialwa, ketiga, Dialwi. Kiai Abdul Rahman menikah dengan Ustadz Zah Ida Faridatul Ulfah dan mempunyai 2 orang anak, yaitu pertama, Sayyidah Hana Nur Maulidatul Ulfah, kedua, Sayyidah Hanifah Nur Sabaniyatul Ulfah. Di akhir video ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita akan melanjutkan topik ini pada kesempatan lain. Kita akhiri sampai saat ini. Saya berharap dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe dan follow media pesantren ini sebagai berikut. Jangan lupa follow media sosial kami, biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.